Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Thank you for watching, thank you for subscribing my YouTube channel. Ya, saya ingin hari ini share tentang service leadership. Ya, mungkin ini satu topik yang jarang-jarang saya sharing di dalam video YouTube saya. Tapi ini adalah menurut saya yang sangat penting, apalagi bagi Anda yang pemilik bisnis ataupun Anda yang punya bisnis dan ingin Anda bisa menang dari kompetitor Anda. Kalau Anda saat ini punya bisnis, pastinya Anda punya kompetitor yang begitu banyak. Nah, tapi supaya Anda bisa menang dari kompetitor Anda, tentunya tidak juga tidak perang harga, Anda harus fokus kepada service leadership. Ya, nah bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa subscribe dan juga share ke teman-teman Anda. Karena sharing is caring. Anda jangan lupa bisa komen di bawah juga jika Anda merasa ada pembelajaran buat Anda dan bermanfaat buat Anda semua. Oke, okay? So hari ini saya akan share mengenai tema yang saya sebut service leadership. Apa itu service leadership? Service leadership adalah bagian dari strategi ya Anda sebagai pengusaha ataupun profesional ataupun Anda yang punya bisnis, Anda harus fokus kepada service. Kenapa? Karena customer happy kalau mereka dilayani dengan baik. Dan kalau customer happy, customer akan kembali lagi ke bisnis Anda. Saya kasih contoh ya. Contohnya begini, salah satu pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, saya pernah dikirim satu billing statement dari sebuah bank. Nah, setelah itu saya menerima billing statementnya ini, lalu saya lihat setiap transaksi, ternyata ada transaksi yang double. Artinya saya di charge dua kali. Wah, dari situ saya merasa, wah ini gimana ya? Kok saya di charge dua kali? Saya cukup saat itu ingin telepon customer service. Ya, customer service center. Karena saya merasa saya tidak harusnya tidak saya tidak di tidak di charge dua kali. Berarti saya saat itu pengen marah, saya pengen komplain lah gitu ya. Nah, lalu saya telepon customer service center. Begitu ditelepon, oke, tekan 1 bahasa Indonesia, tekan 2 bahasa Inggris, menu 1, menu 2 terus, menu 0 baru ingin berbicara dengan customer service kita, silakan tekan 0. Saya sudah nunggu dari 1 sampai 9, akhirnya 0 itulah baru customer service-nya. Setelah saya tekan 0, lalu ada suara bilang begini. Oke, bagi Anda yang ingin menunggu, silakan tekan 1 karena customer service kita sedang sibuk melayani pelanggan lain. Ya, saya pikir saya pengen komplain ini, mesti nunggu lagi. Ya sudahlah, tekan 1 menunggu, tekan 0 untuk selesai. Saya tunggu iklan lagu. Bagi Anda yang ingin menunggu, silakan tekan 1. Bagi Anda yang ingin selesai, 0. Setelah itu, ya oke, saya tunggu lagi, tekan 1. Terus berkali-kali, sampai ada 5 kali kalau nggak salah saya tekan 1 untuk menunggu. Akhirnya, trut-trut. Oke, selamat pagi Bapak Hendra. Ya, Pak ini saya Santi dari bank ini, ada yang bisa kami bantu? Lalu saya bilang, saya baru terima billing statement, di sana tercetak 2 kali transaksinya, jadi saya di charge 2 kali. Oh gitu ya Pak ya, mohon maaf Pak atas ketidaknyamanannya, nanti akan kami cek. Mohon Mbak bisa dipercepat nggak? Karena ini saya tidak mau nanti sampai di charge 2 kali. Karena kan saya nanti berpengaruh kepada tagihan saya. Sebentar ya Pak, saya akan cek ulang. Boleh konfirmasi alamat, nama, dan sebagainya? Ya cepat saya kasih, beres. Setelah itu dia bilang gini, nanti Pak ada manajer kami yang coba hubungi Bapak. Cepat ya sekarang ya. Ya Pak, kami akan usahakan secepatnya. Usahakan secepatnya seberapa sering? Seberapa cepat nih? Ya usahakan dalam waktu setengah hari ini bisa memberikan kabar. Kalau bisa lebih cepat Mbak, kami usahakan. Oke, setelah itu tutup, selesai. Lalu, sekitar 1 jam kemudian ada telepon masuk. Halo, ya selamat pagi dengan Pak Hendra. Ya, saya dari bank ini, saya manajernya, nama saya Pak Bambang. Pak, barusan Bapak telepon ke customer service dan Bapak menyatakan ada double charge untuk di billing statementnya Bapak. Betul begitu? Iya, betul sekali. Karena saya tidak mau sampai di charge 2 kali, saya ingin cepat-cepat diberesin supaya saya bisa merevisi ataupun saya bisa bayar sesuai dengan yang saya bayar. Oke, Pak. Sekali lagi Pak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan saya mohon maaf ini mungkin memang ada kesalahan dari sistemnya kita. Jadi kita harus revisi dan kita akan kirim balik ya lewat email. Bapak punya alamat ini, silakan kirim ke email saya. Oke, dia akan kirim ke email saya. Lalu selesai, saya merasa oke, akhirnya nih bank ini punya servis yang bagus, saya dilayani dengan baik. Setelah itu
ya, sekitar mungkin ya beberapa jam kemudian saya menerima email. Lalu ada email konfirmasi bilang begini, terima kasih Bapak Hendra sudah menghubungi customer service kami. Silakan Bapak kasih nilai 1-10 service kami seberapa baik. Lalu saya terima emailnya, terus di email ini juga kami menyatakan kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya sehingga billing statementnya Bapak harus di-charge 2 kali ya. Tapi email ini mengkonfirmasikan bahwa billing statementnya sudah kami perbaiki dan kami akan kirimkan ini email, ini konfirmasi billing statement yang baru yang sudah direvisi dan Bapak bisa lihat di situ transaksinya hanya 1. Lalu saya lihat, oh iya benar juga. Oke, terima kasih Pak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, salam bank tersebut. Setelah itu, oke, saya senang. Ya, tadinya saya komplain. Wah, gimana nih? Begini-begini dan sebagainya. Terus telepon customer center-nya, banyak menunya, mesti menunggu lama. Akhirnya dengan pelayanan seperti itu, saya sedikit terobati dan mulai happy karena ada revisi dan mereka pada hari yang sama memberikan konfirmasi dan langsung revisi, langsung diberikan billing statement yang baru dengan cetakan yang baru, tidak ada double transaksi. Saya happy. Kemudian saya menerima surat. Ya, lalu saya buka suratnya, ternyata dari bank tersebut yang kemarin itu saya komplain, ya. Dan suratnya tertera begini, Dear Pak Hendra, Pak Hendra terima kasih atas partisipasi Bapak dan kesetiaan Bapak menjadi nasabah kami selama ini, ya. Dengan surat ini, saya atas nama manajer dari bank ini, saya menyatakan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya bahwa billing statementnya tercetak charge-nya 2 kali. Nah, sebagai rasa apresiasi dan permohonan maaf kami, kami berikan hadiah special gift buat Bapak, yaitu berupa ballpoint cantik eksklusif untuk Pak Hendra. Nah, ini ballpoint-nya bisa Bapak ambil di cabang kami di cabang terdekat ya yang sudah kami tunjuk atau Bapak bisa minta gift ini dikirimkan ke alamat Bapak. Bapak pilih yang mana? Silakan Bapak konfirmasikan kepada kami di nomor teleponnya dan email ini. Lalu saya bilang saya pengen dikirim. Ya udah, setelah itu setelah saya konfirmasikan, terus saya kirim balik ya. Beberapa hari kemudian ada gift sampai ke rumah saya. Gift-nya benar-benar di wrap dengan rapi ya, package dengan rapi, dipakai pita warna gold, lalu ada tulisan kartu kecil sedikit. Wow, ini luar biasa. Kartu kecilnya bertulisan Dear Pak Hendra, saya manajer dari bank ini, saya berterima kasih atas loyalitas Bapak menjadi nasabah kami dan ini sebagai rasa apresiasi saya memberikan ballpoint buat Bapak. Semoga Bapak sukses, sehat selalu dan bisnisnya semakin lancar. Terima kasih, salam hangat manajer Pak Bambang. Wow, saya lihat ini sangat-sangat luar biasa. Ya, saya yang tadinya komplain, marah, kesel, ya. Akhirnya saya happy dan ini malah di luar ekspektasi saya. Ya, kalau Anda jadi saya, kira-kira Anda mau nggak rekomendasi bank ini ke teman-teman Anda? Yang mau silakan tulis di bawah. Saya mau, saya mau, saya mau, saya mau. Ya, pasti mau. Jadi tidak perlu dikasih program ajak teman ini segala macam. Nggak perlu dibegituin. Customer dengan sendirinya senang mereferensikan, merekomendasikan, bahkan mereka yang lebih antusias mengajak temannya untuk bergabung di bank ini atau apapun bisnis Anda, kalau customer happy. Nah, kalau customer nggak happy, ya walaupun kita kasih promo, kita kasih apa referral system yang segala macam, belum tentu dia mau akan ajak. Dia juga bingung mau ngajak siapa, terus apa yang harus di-sharingkan dan sebagainya, apa yang mereka akan bicarakan kepada teman-temannya. Begitu Bapak ya. Ibu sekalian, ya, apa yang saya sudah sharingkan ini adalah pengalaman nyata saat saya betul-betul menjadi customer dan saya dilayani oleh salah satu bank tersebut. Ya, saya sudah tidak perlu sebut banknya karena bukan saya ingin promosikan, tapi saya ingin cerita saja. Tapi saya sudah dalam kehidupan nyata, saya sudah rekomendasikan bank ini ke teman-teman saya dan keluarga saya. Ya, karena merasa saya diberikan servis yang sangat luar biasa. Nah, ini yang saya sebut service leadership. Jadi maksudnya adalah Anda sebagai perusahaan, Anda yang menginisiatifkan servis itu di dalam bisnis Anda. Jadi Anda jadikan servis menjadi satu strategi ataupun satu budaya yang diberikan kepada tim Anda, internal customer ataupun external customer. Nah, bagaimana cara ini dilakukan di dalam perusahaan? Ada berbagai approach. Approach yang pertama adalah top-down approach. Ya, jadi dari atas ke bawah.
inisiatif dari leadernya yang bilang ke bawahannya, yuk kita akan lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Dan service menjadi top prioritas yang harus kita lakukan. Bukan hanya bagian dari pekerjaan kita, tapi itu adalah top prioritas yang sangat penting, yang sangat utama, itu yang kita lakukan. Dan itu top down, artinya semua leaders ya turunkan ke bawah. Meeting setiap hari mungkin, atau bahkan bikin satu meeting khusus atau briefing khusus, 10 minute coaching atau bagaimanapun, supaya memastikan semua timnya ya, semua bawahannya menjalankan service di internal mereka, baik ke customer eksternal ataupun ke sesama internal. Jadi top down yang langsung memberikan instruksi, yang langsung kasih contoh, yang langsung kasih demokan begitu bagaimana service dijalankan, itu paling penting ya. Jadi bisa top down ya, atau bisa bottom up. Bottom up artinya misalnya ada leader ya, hari itu dia tidak bisa datang ke misalnya ada satu acara, contoh saya contoh kasih tahu toh ya, begini, ada satu event ya, salah satu event di mana event tersebut ya, satu bazar gitu ya, exhibition ya, di mana salah satu perusahaan ini menawarkan mempromosikan produk A ya, makanan lah contohnya, di dalam satu bazar exhibition ataupun satu acara pameran ya. Nah, timnya, salesnya sudah datang duluan ke tempat pamerannya, cuman leadernya kebetulan kurang enak badan, jadi dia harus stand di rumah, dia tidak bisa datang hari itu, takutnya dia bisa menularkan kepada teman-temannya ataupun timnya. Jadi dia instruksi ke dia cuma bilang begini, bukan instruksi yang seperti top down, tapi dia cuma bilang begini, saya mohon maaf, saya tidak bisa hadir di acara pameran hari ini karena kondisi badan saya kurang sehat ya, saya serahkan kepada kalian, pikirkan cara yang strategisnya, pikirkan ide kreatifnya sehingga berikan yang terbaik, udah begitu aja, terserah Anda ya. Kalau ini langsung diinstruksikan, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kalau ini nggak lepas, silakan kamu lakukan yang terbaik ya, berikan ide-ide yang kreatif dan yang positif. Akhirnya timnya dengan diberikan satu motivasi ya, dan diberikan satu arahan seperti itu ya, dibebaskan begitu kan artinya, akhirnya mereka kreatif. Pada saat ada customer mereka datang, mereka layani dengan baik, mereka berikan sampel, mereka kasih nomor telepon yang jelas, pokoknya kasih informasi sejelas-jelasnya, customer dilayani dengan baik, ya pokoknya customernya happy, padahal cuma customernya cuma mampir doang ke stand di pameran tersebut, tapi mereka merasa happy, dilayani dengan baik. Tidak ada manajernya. Nah, itu adalah bottom up service leadership. Jadi Anda juga bisa melakukan itu di bisnis Anda. Bisa Anda serahkan ke tim Anda untuk melakukan service dengan baik supaya mereka lebih kreatif dan mereka benar-benar melakukan service dengan secara natural, tidak harus disuruh. Ada beberapa yang memang harus disuruh, ada beberapa yang harus diarahkan. Memang tergantung dari kondisi di dalam bisnis Anda. Bisa pakai top down approach atau bottom up level leadership. Kalau memang timnya sudah aware tentang service, sudah tahu budaya service, mungkin bisa dilepas. Tapi kalau belum tahu, ya harus diarahkan dulu. Ini loh yang namanya service, ini yang namanya cara komunikasi yang baik, mungkin masih diarahkan. Jadi tergantung level dari bisnis Anda, tergantung dari level tim Anda. Seberapa tim Anda mengerti tentang service itu, ya. Kalau belum ngerti, jangan tiba-tiba begini, nanti mereka bingung, ya. Salah approach yang harus dilakukan. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Contoh untuk yang top down, tadi contoh bottom up saya udah kasih tahu. Contoh yang top down, seorang leader itu mencontohkan seperti apa. Jadi leader bukan hanya bilang perintah A, perintah B, perintah A, perintah B, bukan. Leader itu mencontohkan, mendemonstrasikan. Itu adalah leader yang bisa menjadi teladan. Nah, contoh. Ada satu kejadian ya, di mana saya coach salah satu perusahaan itu, dia sebuah perusahaan pabrik, salah satu pabrik lah ya di Indonesia, dan saat itu ada meeting ya, meeting besar, seluruh karyawan hadir. Kenapa di meeting di situ ada meeting besar itu? Itu sebetulnya dia bukan hanya meeting, tapi dia mengundang beberapa customer-customer yang prioritas ya untuk datang ke pabriknya dia, dan dia memberikan factory tour atau tour pabrik lah begitu ya. Pada saat di dalam sebuah meeting di mana semua orang sudah berkumpul dan melihat pabrik yang begitu luar biasa rapi, bersih ya, terstruktur, semua ada tulisan-tulisannya, semuanya rapi, bersih, SOP-nya jelas gitu ya. Si ownernya dia presentasi. Dia cerita perjalanannya seperti apa. Nah, pada saat dia jalan-jalan, itu semua orang ya yang hadir saat itu, ada timnya, ada manajernya, ada customer priority, dia lihat, wah hebat, lihat dia segala macam. Pada saat ownernya datang ke sebuah mesin, ini mesinnya besar sekali,
ya. Ownernya sambil dia tunjukin, lalu dia lihat mesinnya, tiba-tiba dia lihat ke bawah, itu di bawah mesinnya ada paper clip, ada clip kecil, ya, ada paper clip kecil di bawah mesin besar itu. Lalu sambil dia presentasi, dia lihat ke bawah, ada paper clip, ya, clip kecil. Lalu dia bungkuk, dia ambil paper clipnya, lalu dia masukkan ke kantong dia. Lalu dia bilang lagi, di pabrik kami sangat-sangat mementingkan sekali kebersihan. Jadi saya sangat memperhatikan hal-hal yang kecil yang terjadi di pabrik ini. Satu paper clip pun buat saya penting. Nah, dia mendemonstrasikan, dia mencontohkan apa yang dimaksud dengan kebersihan dan ketelitian. Di situ tiba-tiba semua timnya diem, semua timnya melihat apa yang dilakukan seorang leader. Itu menjadi satu inspirasi buat mereka. Dan customernya juga lihat, wow, pantesan bisnisnya bersih, rapi, ya semua terstruktur jelas. Karena ownernya bukan hanya perintah A, perintah B, tapi dia mendemonstrasikan dan dia turun ke bawah, mencontohkan. Nah, itu adalah leader yang baik. Ya, leader yang bisa menjadi teladan. Jadi approach-nya bisa top down atau bisa bottom up. Satu tips lagi buat Anda. Mau? Yang mau silakan tulis di bawah. Mau. Alright. Leadership itu ternyata bukan cuma tentang top down ataupun bottom up. Ternyata bisa di seluruh tim yang ada di dalam perusahaan Anda, itu bisa dilakukan service leadership. Jadi setiap masing-masing divisi, setiap masing-masing personal memang melakukan service dengan baik. Kalau kita lihat sebuah bank di Indonesia, baru saja kita masuk, belum sampai masuk ke pintu, masuk ke dalam bank, banknya sudah dilayani dengan baik. Bahkan sudah ada beberapa protokol kesehatan yang sudah disediakan dengan rapi, dengan dibersihkan dengan bersih sekali, ya, ada tisunya, ada ininya, segala macam, semua rapi. Tempat parkirnya sudah rapi, ya. Semua, bahkan dari tukang parkir pun sudah memberikan servis dengan baik. Jadi bayangkan, setelah itu datang ke bank itu, satpamnya pun memberikan servis yang baik. Satpamnya mempersilahkan duduk, mempersilahkan ini itu, dan menanyakan apa kebutuhan kita. Itu dia. Itu sangat luar biasa. Bahkan servis dilakukan dari setiap personil, dari mulai yang paling bawah, tukang parkir, ya, the parkir man gitu kan, terus satpam, lalu sampai di administrasi, semuanya. Ya, bayangkan jika servis dilakukan oleh semua tim, ya, itu menjadi bagian dari kepuasan pelanggan. Dan pelanggan yang puas, mereka dengan senang hati, sekali lagi, pelanggan yang puas, mereka dengan senang hati akan memberikan rekomendasi kepada teman-temannya. Ya, nah, ini strategi yang menurut saya keren banget. Kalau Anda bisa menerapkan ini ke bisnis Anda dan tim Anda melakukan ini semua, Anda, saya yakin, bisnis Anda pasti bisa menang dari kompetisi. Apapun bisnis Anda. Karena servis sulit ditiru. Sekali lagi, servis sulit ditiru. Punya produk, bisa bikin produk baru. Punya, apalagi, teknologi, bisa ditiru. Everything bisa di-copy. Ya, sehari ini kita jual produk A dengan harga sekian. Besok mungkin ada yang lebih murah lagi. Tapi kalau service, not easy. Anda punya online bisnis, fast response, secara jawab customer service-nya begitu baik, sopan, memberikan solusi yang jelas. Bahkan customer marah-marah pun, CS-nya begitu sabar. Itu bisa service begitu. Itu top, keren banget. Apakah Anda bisa lakukan di bisnis Anda? It's your choice. Kalau Anda mau maju, fokus kepada service. Ya, Anda bisa fokus kepada service, saya jamin bisnis Anda bisa luar biasa. Saya pun sebagai business coach, saya bisa memberikan service. Kalau saya bisa memberikan service yang lebih baik lagi, saya ingin memberikan yang lebih baik lagi. Jika Anda merasa mungkin ada hal yang perlu saya perbaiki, silakan boleh Anda tulis di komen supaya saya bisa perbaiki service saya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sukses selalu. Take care. Salam positif. Salam sehat selalu. Salam pengusaha.